Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Bu Rohma. Kalau Bu Rohma muncul, pasti ada berita menarik nih. Ada di mana ya sekarang Bu Rohma nih? Ada yang tahu di mana? Tuh. Tahu di mana? Oke, sekarang Bu Rohma ada di Gedung Korpri. Tapi Bu Rohma sebenarnya nggak sendirian sih. Ada Pak Dul Hadi juga yang menemani di sini. Sedang apa Bu Rohma di Gedung Korpri? Ya, ini ada salah satu liputan murid kita kelas 6, ada atlet bulu tangkis. Siapa coba tebak namanya? Kalau yang kelas 6 udah tahu deh pasti. Namanya Hebris. Nah, kita mau lihat keseharian Hebris latihannya seperti apa. Ditemenin sama Pak Dul Hadi. Nih lihat nih Pak Dul Hadi. Itu. Dan ada yang nongol. Ya, nanti kita kasih tahu ya latihannya seperti apa Hebris itu. Terus kita juga mendoakan nih, soalnya nanti hari Senin dia itu mau ada turnamen. Yuk, kita lihat yuk keseharian latihan Hebris itu seperti apa. Oke. Ini Hebris sedang melakukan latihan fisik ya. Habis Hebris ada satu lagi, yaitu Kakak Anggun. Dia juga alumni SDN Kebon Melati 2 Kota Cirebon juga nih. Nah, setelah ini ada Kakak Anggun, terus nanti juga ada latihan sparringnya antara Hebris dan temannya. Juga ada Kakak Anggun sparring juga sama teman sepermainannya. Lalu nanti kita juga akan ada sesi wawancara dengan keduanya, yaitu Hebris dan juga ada Kakak Anggun. Jadi jangan kemana-mana nih, tonton terus sampai akhir acaranya ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya juga ya di channel YouTube sekolah kita. Nah, sekarang ini Hebris sedang melakukan sparring dengan temannya yang memakai baju hitam. Ini adalah Hebris ya.
sekarang ada kakak Anggun sedang melakukan latihan fisik. Setelah ini kakak Anggun akan sparring. Nah, ini kakak Anggun sedang bermain sparring ya. Diawasi juga oleh pelatihnya. Semua yang dilakukan di sini dari mulai latihan fisik ataupun sparring memang diawasi oleh pelatihnya di sini ya. Nah, setelah ini akan ada sesi wawancara bersama dengan Hebris dan juga kakak Anggun. Jadi tetap ya, harus lihat channelnya sampai habis. Alumni kita Anggun Mai Fujihari. Anggun ini alumni SD Kebon Melati 2 juga. Nah, sekarang kita tanya-tanya yuk ke Hebris. Dari kelas berapa nih Hebris ikutan Takis? Dari kelas 3, umur 8 tahun. Oke, okay. Terus kalau Anggun dari kapan? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD loh ya, ini dari kelas 3, dari kelas 5. Terus nih ya, dari sekian banyak olahraga nih ya, kenapa milih bulu tangkis? Coba yang bisa. Karena tertarik dengan pemainnya orang Ginting. Oh, ya tertarik dengan Mas Ginting. Kalau Anggun kenapa? Awalnya lihat di TV gitu, terus lihat permainannya Belatrix Man City gitu. Oh iya, Belatrix. Jadi terus, suka tertarik. Jadi terus pengen ikutan gitu ya. Oke. Okay. Terus hal yang paling berkesan nih selama main badminton ini, ada kesan apa yang paling membekas selama latihan itu atau pernah ikut kejuaraan? Hebris, ada nggak? Misalnya jatuh atau apa gitu? Yang paling berkesan selama latihan bulu tangkis atau lomba? Ya pernah juara tiga pemkota. Juara tiga pemkota itu paling berkesan ya untuk Hebris. Terus Anggun, kalau saya juara pertama kali ikut Popilda di Pangandaran. Itu juara tiga. Juara tiga Popilda ya, sebenarnya tiga Cirebon. Gimana? Popilda itu pekan olahraga daerah. Oh iya iya, pekan olahraga daerah ya. Nah, selama kejuaraan yang sudah diikuti, paling tertinggi itu pernah juara berapa? Kalau saya sih juara 3. Juara 3 di kota ya? Iya. Kalau Anggun? Juara 3 itu, juara 3 Popilda. Popilda, juara 3 Popilda, juara 3 kota. Terus pesan-pesan nih atau tips barangkali teman-temannya yang di rumah atau ada di kelas ya yang pengen ikutan bulu tangkis juga, atau misalnya dia menekuni bidang lain,
supaya jadi sukses, kayak gimana? Ada pesan nggak, teman-teman? Agung dulu. Jadi semangat aja, geluti sesuatu. Iya, apa? Kalau ada kesempatan bisa kita gapai. Udah siap gitu. Jadi lebih semangat ya. Terus Hebris, ada yang disampaikan? Latihan terus, biar jangan menang merah, jangan malas. Jangan malas, tetap menyerah. Oh iya, tidak ada kata terlambat ya untuk mencoba. Oke, terus rencana kedepannya apa nih untuk Anggun sama Hebris? Rencana kedepannya mau gimana? Planning ke depan, punya impian apa, harapan apa gitu. Hebris? Si ingin menjuarai, membanggakan orang tua. Terus sampai terus ya. Kalau Anggun nih kan pengen lulus SMA, jadi pengennya kan ngambil jurusan ahli gizi. Pengennya tuh maunya ada basic bulu tangkis, jadi kan gizi di situ ada gizi olahraga, jadi tuh pengen kedepannya pengen jadi ahli gizinya atlet. Oke, oke, ahli gizi ya. Terus nih tadi udah sih udah dibilangin kalau itu fans sama-sama yang medali itu mau ditanya di akhir. Oke, kayaknya itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Udah ngobrol ya sama Hebris dan juga kakak Anggun ya. Nah, pokoknya semuanya harus bersemangat. Semangat juga nih untuk Hebris. Nanti mau bertanding hari Senin ya, tanggal 20 September di Sumedang, turnamen Sumedang Open ya. Kita doain juga untuk Hebrisnya. Untuk kakak Anggun belum ya, ini enggak turnamen ini enggak ikut ya, enggak ikut, tapi tetap semangat dong untuk kakak Anggun juga. Untuk yang lainnya juga tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, bisa kameramenin.